Walahu syi'run hasan. Berpada keikan di Abu Abbas Arifah itu syi'iran sebagus. Wa minhu berpada setengah dari kisah syi'ir. Iza janna layli hama qalbi bi dhikrikumu. Anuhu kama nahul hamamul mutawwaku. Wa fauqi sahabun yumtirul hamma wal asa. Wa tahti biharun lil hawa tatadafaku. Salu umma amrin kaifa bata asiruha tafukul asara dunahu wa huwa mawthaku fala huwa maqtulun fa fil qatli rahatun wala huwa mamnunun alayhi fayutlaqu idza janna layli nalaikana masuk malam layli pun apa malam akaula janna yani ki masuk ketika ki bahasana tabir malam ni kayak betoron ni kayak kocak. Hama qalbi bi dzikrikum maka hama okay. Tresna cinta kerpekeran qalbi pon apa ate kaula bi dzikrikum kalaban engak sampean kapi saya lah sampean kapi orang saya kecintai Allah Rasul bersemacam engak dalam syairan kak dentoh mereka orang Arab andik kebiasaan terkadang ebanding akika reng bini terkadang tapi maksudnya benih agak reng bini secara hakikatan apa namanya kita terkadang Laila terkadang Su'da bahkan syairan dari Rasulullah SAW atau syairan saya kebay saya langgulah senang saya syair Ramadhan Abuti kata-kata dari kitab Ihya Anuddin nikah kata seakan-akan yang bini tapi maksudnya nikah cinta kan itu biasa nah kata kalau benda yang bini kata itu anuhu kama nahal hamamul mutawak anuhu nangis meratap pasir kaulah kama nahal hamamu akatia olena nangis atau meratapi atau okey meratapi alhama mupana pam manuk merpati burung merpati al mutawwaqu saya mutawwaq saya mutawwaq mutawwaq itu le era kan saya bedengak sing kalong ale kerceleng apa beli semacam dekat al mutawwaq al mutawwaqu sak biasana burung merpati sampai semakin bakun ni sebagai simbol tanda cinta bakun burung merpati simbol tanda cinta merpati itu ketika aku apa atau nok kiting lah aswara gasa ni ke ekor caki ken perpaan melas anda tadi berenga malah anu ni ke wah avolong dua enang tas ata biasa na anu hukamana halhamamul mutawak wafauki sahab berpada kita sekau dah sahab dinding ondem yumtirul hamma wal asa se anorona ki ocen pon apa sahab alhamma deka kesedian kerong gimana ham ni kesosak sedih tapi ni kan dalam bab cinta wal asa ben asa suka cita sedih saya tangkung. Wa tahti ban panikan di bawah kau dah biharun tining banyak-banyak sungai lil hawa ekandi hawa nafsu tadadafaku mengalir pun apa bihar. Jadi menunjukkan rasa cinta. Selalu tanya sampean Umma Amrin dak ke Umma Amr. Siapa Umma Amr? Yo, tak ada orang enggak Umma Amrin dik kan gambaran akadnya itu. Kaifa bata asiruha halaikati pona penginep pasir panapa tahan nak kaya Umma Amr. Tafukul usara. Amukka pasir Umar al usara dak kesekapin dak banyak banyak tahanan. Dunahu selain orang yang selagi cinta ni ke selagi mahmum selagi orang ni kaya capok rasa senang. Wawa bantining kaya so mahmum atau wangki al muhib orang sedirana oleh cinta. Muthaku panikah etale. Par panik kita lek bahasa lagi. Selain tahanan yang bebas lagi, orang saya tahan karena cinta dan nikah, pakun tak bebas. Falahu maktulun maka tak dahut ini kesore secita maktulun panika. Saya pada
apa selesai ya ni. Fa fil qatli rahatun, maka pada ke dalam mate atau epate rahatun tining istirahat ketenangan. Wala huwa mamnunun alaihi fatlaquban punten huwa tining ka di sore se mahmu mo lain se tapo gelisah cinta mamnunun pada ke se beri keutamaan alaihi ingat se ka di sengki orang mahmu fayut laku maka lepas pasar ka di sengki. Tadi orang cinta ni keposang gelisah tak nyaman. Enggak pan malam enggak de rumah benda semacam mah ki ken masalah nah nikah benih cinta ada ka makhluk tapi cinta ada ka al khaliq Allah atau benda ka kustaka ni Nabi Muhammad SAW kila ita buaki innahu saungkuna pasar Abul Abbas Ar-Rifai ra'aban innahu ra'aban ka ngolati pasar Abul Abbas Ar-Rifai faqiran da orang fakir yaqtulu siamat e pasar ka fakir qomlatan dekah situng koto faqala maka jawab pasal Abul Abbas Ar-Rifai la la ay la taf'al ja'ala qomate wa akhadhaka Allah ban bakal atinte amales kada kasaban Allah sallallahu syafaita ghaidhaka atau syufita ghaidhaka moka epa beres sama sampean kalau dok dak ka pekel na sampean yani bila sedak ka kota wala kita menabi akan dah hukum secara hukum ka itu kan diperbolehkan kemudian nah sekapi rasanya bab bagi idza ada orang muslim dia yo lihat ki bate tiga itu cuman ka itu nunjuk akhirah 11 dak ka makhluk ajna Allah Allahu a'lam. Ketika itu pernah terjadi yang ada dalam ki banyak dalam hal wa uhdira ban ibada tang baina yadihi nang iya junaka disengki Abul Abbas Ar-Rifai tabaq tamrin pon apa tabaq tamrin sabet ese korma tabaq yani salam fabaqiya yungki li nafsihi al-hashfah ya'kuluhu maka kareh pasar yani tetap pasar dekat desa ki Abul Abbas Ar-Rifai yungki hale ma perse pasar Abul Abbas Ar-Rifai li nafsihi kan di untuk abadi ki Abul Abbas Ar-Rifai al-hashfah dak kase cuba al-hashfu ka di ta arda uthamar paling cuba en korma dak paling cuban korma yakulu hale ada arpas daraki ka risaki Abul Abbas Ar-Rifai hu dak kayaki al hashfa paling cuban korma wa yaqulu man atabu pasara Abul Abbas Ar-Rifai ana ahaqqu bidun tirin kaula panika lebih berhak kala ben secuba semaba fa inni mithlahu dunun maka samono sekaulah mithlahu katia ka risaki hashfu dunun panika semaba engko sepatut ding sebaba ala bababa paling enana tamar bening ala tenggendeng. Wa kana ban bada Abul Abbas Ar-Rifai la yajma'u panika tak mapolong Abul Abbas Ar-Rifai baina lubsi qamisaini iyantara nang ku dua gamis pakun situng wa yakulu ban ada arpasaraka disaiki Abul Abbas Ar-Rifai ba'da yawmani samarin dua hari au thalathati au tatlu akilatan da sada'ir. Itulah kenapa orang Wahabi kak dinto ulama bernegara Wahabi ulama itu tidak setuju dengan mekanisme yang dipakai oleh orang-orang sebagian sufi kak dinto. Saya kocak lagi. Derma minta toman ngaku. Ia ni anunju aki kefakiran. Imam Nawawi saya kak dinto. Imam Nawawi itu tak ada ada sekian mulai semacam apa setahun full pada sebagian ulama. Tentang bisa kita nak. Tetapi kak dinto pendapat saya pita dan lemah memahami. Imam Nawawi tak raji. Anika kan tentu pun banyak sekali ulama yang mengatakan bahwasanya tidak, bukan demikian. Pakai dua gamis itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa pakai dua gamis, yakni gamis itu men jubah itu yakni seluaran. Juga tak ada ibadah yaman atau sehari telu hari telu malam itu biasa ada sekali atau dua hari semalam ada sekali. Tidak juga tidak demikian. Jadi ini kemudian mana bi orang Wahabi ini langsung nyerang, kesering lopot dari tak kenal lah semua. Mun dari kita ulama kita mengatakan
Jadi mereka kalak saya gak diuntuh dalam pendapat bab kalam pi bab rasopan bab teer dan bab nikah bela semacam. Ia terkadang itu kangkui amerangi dak nafsu dan semacam. Tapi seandainya benda saya kata itu enggak Said Muhammad dan semacam dan ulama sebanyak kata gak diuntuh maksudnya. Ma pada enggak diuntuh wibawa, ma pada itu ganteng bela semacam. Tapi kita gila, kadang jan lambat benda seeci o makstana tak kesokan benda se pare ngaki benda semacam sudut pandang lain semaki ka ditoken ngajeri semaki ka ditoken dani ka dani ka atau yang kep akati anak tibi ikatan sesitung akati se sait roh tak buti ci o menika rumah sa'ab ni kata ada nilai ya tak apa-apa tapi sudut pandang mereka sepita wa anhu al faqir al mutamakkin idza sa'ala hajatan wa qudiyat lahu an qasa tamakkuna darajatin tamakkunihi darajatan Allahu ta'ala a'lam.